jalan Jakarta Outer Ring Road Jakarta. Perjalanan ini kebetulan posisi jalan sedikit agak lancar. Ini mengarah ke Pasarbu dari arah Lebak Bulus. Pengambilan gambar dilakukan pada pagi hari. Kecerahan cukup lumayan. Nah, di sini seringkali terjadi perlambatan kendaraan karena debit kendaraannya terlalu banyak. Jalan tol Jor Jakarta Outer Ring Road.
pasar minggu keluar 27 pasar minggu Depok keluar yang lurus Cijantung Taman Mini masih bus melanjutkan ke Jor Cagurawi. Posisi masih di kilometer 27. Lenteng Agung Jati Celilitan keluar yang lurus Taman Mini Bambu Apus Jagurawi. Jagurawi itu masih lurus, ini posisi masih di jalan Jakarta Outer Ring Road. Ini baru mau masuk jalan terowongan terpanjang. Jalan terowongan terpanjang yang membelah jalan tol, yang dibelah jalan tol. Ini posisi ada di Pasar Rebu. Nah ini terowongannya.
luar taman ini Kampung Rambutan. Yang ke kiri. Di depan ada tiga cabang. Yang pertama arah tol dalam kota. Yang kedua arah Ciawi Bogor. Nah, yang lurus Cikampek. Ini udah kilometer 33. Disebutnya Bambu Apus, Ceger gitu. Jadi sudah masih area taman mini. Ini yang sebelah kiri itu taman mini, itu Masjid Atin namanya. Yang kelihatan itu kuning, kubah kuning. Setu Cilangkap Cipayung. Nah, ini keluar nih, Setu Cilangkap Cipayung. Setu Cilangkap Cipayung keluar. Yang lurus Pondok Gede, Jati Asih, Jakarta Cikampek, tol Jakarta Cikampek. Jati Makmur Cibubur, nah daerah sini nih. Jati Warna Keranggan. Nah, ini keluar nih, Jati Warna Keranggan. Ini keluar di kilometer 36. Kilometer 36 keluar. Jakarta Timur nih, Jati Warna Keranggan ini ngasih wilayah area Jakarta Timur. Ini sudah mencapai kilometer 37. Jadi sampai tol layang Merak Jakarta itu di kilometer 44. Jadi kurang lebih masih 7 kilo lagi. Jadi 7 kilo lagi nanti sudah bukan jor. Jadi mau masuk di jalan layang. Ini jalur tol yang banyak mobil-mobil truk karena ada jalur ke arah Pelabuhan Tanjung Priok.
kilometer 38 ini juga masih jor. Jadi Jakarta Outer Ring Road-nya ini masih sampai sini. 38. Kilometernya ini tinggal 5 kilo lagi, jadi sudah akan memasuki jalan layang Cikampek. Jati Asih, Cikunir, Jati Mekar, ini keluar di kilometer 40. Di kilometer 40. Jati Asih, Cikunir, Jati Mekar keluar di kilometer 40. Nih. Di sini ada kantor PT GLDJ. GLDJ. Nah, itu. Ini sudah kilometer 41. Kilometer 43. Jadi simpang susun Cikunir. Ini sudah akan berpisah dengan
jadi nanti sampai depan ini sudah habis di perjalanan setting untuk jalan Jor ini, karena ini akan menuju ke jalan layang MB Syekh Muhammad bin Yaset ya. Tuh jalan Muhammad bin Yaset. Jadi ini sudah habis jalan tol Jornya, ini akan menjadi jalan layang MBZ Syekh Muhammad bin Yaset Jakarta Cikampek Bekasi Barat. Nah ini nanti sampai depan itu sudah lain jalannya. Ya mungkin sampai di sini dulu teman-teman info perjalanan jalan tol Jor Jakarta. Mungkin lain kali nanti disambung kembali. Ini sudah memasuki jalan tol layang. Sudah memasuki jalan tol layang. Jadi ini sudah lain. Jadi sedikit ditambahin masuk ke jalan tol layangnya. Nah, di sini ini pertemuan simpang susun Cikunir namanya. Simpang susun Cikunir. Jadi simpang susun Cikunir ini terdiri dari banyak sekali susun-susun jalan yang mungkin nggak bisa aku perlihatkan karena di sini mengarahnya berbeda alur. Nah, ini sudah mencapai di posisi tol layang. Layang. Di sini menurut kilometernya ini sudah beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan kilometer 40 yang di jalan tol Jor. Nah, kalau ini sekarang kilometer 10. Jadi mulai tol layang ini masuk di kilometer 10. Kilometer 10 berakhir di kilometer 48 atau setara sekitar 431 kilo. 38 kilo panjangnya tol layang ini. Begini posisi jalan tol layang di siang hari. Dengan cuaca sedikit mendung. Mendung-mendung dikit, tipis. Getaran ini pada sambungan. Nah, ini ada getaran. Jadi pada saat sambungannya itu dilewatin itu akan menimbulkan bunyi dan getaran mobil. Jakarta Cikampek.
sudah kilometer 15. Jalan ini kalau malam lampu penerangannya sudah berfungsi semua dan bagus. Kecepatan kendaraan itu diharapkan kurang dari 100 atau 80 lah. Nih, kilometernya di angka 80. Nah, ini yang benar. Tuh. 80 kecepatan. Jadi sudah ada aturannya di sini. Rata-rata kecepatannya 80. Kalau yang lebih itu ya ada saja tuh. Dan ini sudah ada diatur dan sudah ada ditulisan tuh. Kilometer 80 per jam kecepatan. Ini manteng juga di 80 tuh. Nah, 80 kecepatannya. Ikutin aturan kita demi keselamatan kita bersama. Ya teman-teman, saya rasa sudah cukup panjang durasinya sehingga ini ya yang penting teman-teman pada tahu kondisi jalan layang Jakarta Cikampek ini tadi dan sepanjang jalan Tol Jor Jakarta. Jadi ini sudah di luar Jakarta, jadi di sini sudah masuk di arah Bekasi. Ya, sudah Bekasi, bukan Tol Jor lagi karena posisinya sudah di luar Jakarta. Ini juga sebelah kanan itu mau dibangun jalan layang juga, itu jalan layang kereta Jakarta Bandung. Karena perekaman sampai menggunakan handphone, mungkin nanti ya saya coba untuk sampai maksimal penyimpanannya saja, karena ini masih berjalan. Kalau masih berjalan ya terus, karena ini kapasitasnya terbatas, tapi saya berusaha untuk mencoba menampilkan kondisi sepanjang jalan tol layang ini.